الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مفسر رحمه الله تعالى: وأدام نفع في علم في دارين آمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ودار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فخلف، maka datang, lalu datang, min ba'dihim, dari setelah mereka. Pembahasan yang lalu setelah mereka yaitu kaum Bani Israel terbagi menjadi dua, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Kemudian mereka diuji dengan segala kebaikan dan segala keburukan. Berlalu masa mereka, datang lagi generasi yang berikutnya. Mimba'dihim khalfun, generasi yang jahat. Jadi kalau khalfun ini generasi jahat, kalau khalafun generasi baik. Jadi salah baris aja salah makna bahasa Arab. Khalfun generasi jahat, khalafun generasi baik. Warisul kitab, mereka mewarisi Alkitab, maksudnya At-Taurat. Taurat ini kaumnya Nabi Musa. An abaihim, daripada bapak-bapak mereka warisannya, warisin dari bapak-bapak mereka. Tapi ini generasinya jelek, lebih jelek ya, daripada yang pertama. Memang kan begitu, memang generasi biasanya yang paling bagus yang pertama. Khulafaur Rasyidin itu yang paling bagus yang empat, turun ke bawah, turun kualitasnya, turun lagi ke bawah, turun, turun lagi ke bawah, turun. Sekarang enggak ada. Pesantren juga mempunyai generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Akarnya itu generasi pertama, perintis, pemula, pemerintis, pengawal, penggagas. Makanya pesantren ada yang pertama bagus, kedua kurang bagus, bahkan hilang generasi
pertama bagus, ke nasi kedua kurang bagus, bahkan ada yang hilang. Kiainya meninggal, pesantrennya meninggal. Mudah-mudahan Al-Israq enggak, tetap eksis, bahkan lebih baik dan lebih baik, dan terus gratis. Jadi oleh karenanya saya menyadari ini. Oleh karenanya saya siapin itu kos-kosan. Supaya apa? Supaya nanti kalau saya udah nggak ada, mudah-mudahan saya panjang umur sehat. Biar ya yang penerus itu bisa nerusin dengan gratis, ada modalnya. Kalau masih ada saya, walaupun nggak ada kos-kosan, insya Allah tetap gratis. Kalau yang generasi saya, makanya disiapin kos-kosan. Buat apa? Buat menopang pendidikan. Orang hebat itu bukan orang yang memahalkan pendidikan, tapi orang hebat adalah orang yang membuat, ya, membikin, menciptakan, membangun usaha untuk menopang pendidikan. Itu orang hebat, bukan yang memahalkan pendidikan, bukan. Ya. Ya'khuzuna 'arada hadzal adna, mereka mengambil akan harta benda yang sangat rendah ini, yaitu dunia. Ai khutama hadza syai'i, harta benda ini adani yang hina. Min halalin wa haramin, ada yang halal, ada yang haram. Ya, atau benda dunia kan begitu warnanya, ada yang halal, ada yang haram. Wa yaquluna, dan mereka berkata, sayughfaru lana, kami akan di, ya, akan diampuni bagi kami, ma fa'alna, apa yang kami lakukan akan dia. Jadi pede banget nih. Takut diampunin, bahasa kita begitu. Wa iyatihim aradun misluhu ya'khuzuhu, dan jika datang kepada mereka harta benda yang sepertinya, mereka akan ambil lagi tuh dia. Ada lagi, ambil lagi, ada lagi, ambil lagi. Serakah jadinya. Emang kita kalau yang namanya harta dunia enggak ada habis-habisnya, kalau orientasi kita adalah dunia, enggak akan pernah cukup. Enggak akan pernah cukup. Tapi kalau kita merasa cukup, berapapun, seapapun, cukup aja. Maka oleh karenanya, kaya itu adalah orang kaya itu yang qanaah, yang nerima aja. Bukan orang yang banyak duit, bukan. Walaupun duitnya banyak, kalau enggak qanaah, miskin. Kontrakannya banyak, usahanya banyak, gaji kantorannya banyak, tapi nggak ada qanaah, kurang dan kurang. Maka kalau orientasinya, ya bahasa kampusnya, tendensiusnya, kecenderungannya, pikiran dasarnya itu uang dan uang, maka enggak akan pernah cukup. Kurang dan kurang, kurang dan kurang. Tapi kalau pikiran kita adalah akhirat, cukup. Qanaah kita cukup, cukup, cukup.
Al jumlatu halun, jumlahnya menjadi al-ay yarjunal maghfirata, mereka mengharapkan ampunan. Wahum aiduna ila ma fa'aluhu, namun mereka kembali kepada apa yang mereka lakukan akan dia. Musirruna alaihi, mereka senantiasa berbuat dosa atasnya. Tapi minta diampunin, tapi dosanya jalan terus, enggak berhenti-berhenti. Enggak bisa begitu. Kalau kita mengharapkan ampunan, ya istighfar, tobat, cukup, jangan dikerjain lagi. Walaysa fi Taurati wa'dul maghfirati ma'al israri, padahal tidak ada dalam kitab Taurat janji ampunan serta senantiasa berbuat dosa. Enggak ada begitu. Enggak bisa pengen diampunin dosanya tapi dosa jalan terus. Enggak bisa. Kalau pengen diampunin dosa, dosanya berhenti. Iya. Kayak orang melihat haram, astagfirullahalazim, tapi masih dilihatin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu orang pakai baju kurang jahitan, tapi matanya ngeliatin aja, astagfirullahalazim. Itu namanya musiruna fil ansam. Jadi astagfirullah, langsung paling kan, astagfirullahalazim. Begitu. Maafin saya ya, saya dulu ngambil duit abang. Maafin saya, dulu saya ngambil duit neng. Tapi duitnya masih di kantong aja, nggak diganti, ya nggak bisa. Itu musiruna fil asam, masih senantiasa dalam dosa. Jadi pulangin, berhenti. Alam yu'khaz, bukankah sudah diambil istifhamu takririn, istifham takrir, alim atas mereka misakul kitab, perjanjian Alkitab. Al-idofatu bimakna fi, idofah dengan makna fi, di dalam kitab. Alla yakulu Allah ilal aqqa, bahwa tidaklah mereka berkata kepada Allah kecuali kebenaran. Wa darisu, dan mereka darisu membacanya. Atfun ala yukhazu, diatapkan atas yukhazu. Qara'u, mereka membaca. Ma fi, apa yang ada dalam kitab Taurat. Falima kadzabu alaihi, maka kenapa mereka mendustakan atasnya? Binismatil maghfirati ilahi ma'al isari, dengan menisbatkan ampunan kepadanya serta senantiasa berbuat dosa. Wadharul akhiratu khairul lilladzina yattaqunal harama, negeri akhirat adalah paling baik negeri untuk orang-orang yang takut akan keharaman. Afala taqinun, apakah tidak kamu berpikir? Bil ya'i wa ta'i, dengan baca dengan ya, bisa ya'kilun, bisa dengan tak, ta'kilun. Anna, bahwasan itu adalah khairun. Fayu'siruna, itu lebih baik. Lalu mereka, fayu'siruna, mereka mengutamakan akan dia akhirat ala dunia atas dunia. Jadi di antara ciri orang yang mengutamakan akhirat, dia mengutamakan akhirat. Di antara orang yang berpikir, dia mengutamakan akhirat. Ada tukang ngobek, dia tamu datang tukang ngobek, ada giliran ngaji. Kalau yang milih, ya orang yang berpikir, dia ini saya ada giliran ngaji nih, ya, saya mau ngaji dulu ya. Nah, itu orang yang berpikir. Nah, orang yang dunia ngaji gampang, besok ada. Jadi berhenti dulu ngajinya.
Ya. Ngobek dulu nih. Padahal banyak orang gagal tuh. Tinggal tanda tangan doang kagak jadi. Ya. Dahulukan akhirat bagi orang yang berpikir. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam.